Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tega Rifki Saputra, NIM M1D120036. Di sini saya ditugaskan untuk menghafal salah satu surah, dan saya memilih surah Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyinal insana bi walidayhi insa na hamalathu ummuhu kurhawa wada athu kurhawa hamluhu wa fi saluhu wa salasuna syara hatta iza balagho asyuddahu wa balagho arba'ina sanatan qala rabbi auzini an ashkura nimataka allati an amta alayya wa la wali daya wa an amala salihan taradu wa asli li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sehingga aku bertaubat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Sekian hafalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.